marhaban. Selamat datang kami ucapkan kepada segenap rombongan pengantar pengantin pria. Dalam hal ini kami mengucapkan selamat datang di kampung Pedurenan RT04 RW06 Kelurahan Rawatrati Jakarta Timur. Alhamdulillah kami sangat berbangga dan bahagia atas kedatangan calon pengantin yang mana dalam acara yang ditunggu dan yang dinanti adalah acara yang sangat sakral, yaitu acara akad nikah yang insya Allah dengan kedatangan calon pengantin pria insya Allah akan segera dilaksanakan. Syukurillah wa nikmatillah dengan hadirnya calon pengantin pria dengan keadaan sehat afiat, tidak suatu halangan dan hambatan apapun. Ini merupakan kebanggaan kita. Mudah-mudahan dengan langkah dari rumah menuju tempat calon bedsan yang insya Allah akan dilaksanakan, yaitu acara yang sangat sakral, yaitu akad nikah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita merupakan asbab doa. Mudah-mudahan ananda yang insya Allah akan melangsungkan rumah tangga baru, mudah-mudahan Allah berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, penuh mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah walimatul urus yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya marilah kita mulai acara yang tentunya dinanti-nanti oleh kedua calon mempelai, yang mana kedua mempelai alhamdulillah saat ini diantarkan oleh kedua orang tuanya. Ini merupakan keabsahan sebagai duriyah keturunan orang tua ikut serta mendampingi putranya untuk dijadikan wali, dijadikan raja atau ratu pada saat ini, yang insya Allah akan diterima oleh Bapak Joko ya selaku walinya. Mudah-mudahan nanti tiada suatu hambatan apapun. Mudah-mudahan dengan acara yang sangat sakral, mudah-mudahan insya Allah akan berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap rombongan bil khusus dari ananda Sigit Atmojo, putra dari Bapak Waduli dan Ibu Suniti. Benar Pak? Pak Waduli dan Ibu Suniti? Takut salah. Para Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang segenap rombongan. Alhamdulillah. Tentunya sebelumnya kami mohon maaf mungkin tempat yang kurang memadai ya, karena situasi dan kondisi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa ya, dalam kesempatan untuk melangsungkan yaitu acara yang sangat sakral. Baiklah, pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama ikuti ya, karena untuk acara pembukaan ya, marilah kita sama-sama buka dengan pembacaan umum Quran Suratul Fatihah. Kiranya apa yang menjadi keniatan kita semua, khusus kedua calon mempelai dan kedua keluarga yang insya Allah akan dipersatukan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafaati wa barakatil karamah bi fadlika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Kali kasih untuk calon menantu ya, calon-calon ya Bu ya, calon ya belum nikah soalnya. Kalau udah nikah mungkin udah apa menjadi menantu, ini calon. Ya mudah-mudahan kita saksikan dengan wujud, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sedikit kita sematkan sebagai tanda tali kasih ya. Rapin sampai bau, dirapin sampai bawah kembangnya. Dirapin kembangnya sampai bawah. Kembangnya. Latihnya ke menang, tahan. Yuk sedikit cium tangan ke ibu yuk. Tahan. Bapak maju dikit, Pak. Cium tangan ke Bapak yuk. Cium tangan ke Bapak yuk. Tahan. Tahan, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa harrama siwaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syurki wa rafa'a ma'adu. Hadratul Muhtamin wa Muhtamad para alim ulama, para kiai, para saksi yang kami muliakan. Berkhusus calon desa mempelai wanita yaitu Bapak Joko Pintoyor dan Ibu Ikin Sumasih untuk para dosanya. Kalau desa mempelai pria Bapak Wan Yuli dan Ibu Sunetin untuk para dosanya. Dan yang sangat berjaga sekali pada pagi hari ini yaitu kalau mengatakan pria saudara kami Mas Sigit Atmojo dengan saudari Alinggi Deni Katrina Pitoyo. Tidak mudah kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan pagi hari yang sudah ini dari ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang sering biasa memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat berafiat sehingga alhamdulillah alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersama-sama menjalankan proses pertunjukan antara saudara Sigit Atmojo dengan saudari Alinggi Deni Katrina Pitoyo. Setelah masalah adalah kita sampaikan kepada Rasul pembawa rahmat, pembawa hikmat yang menuntun umat manusia dari alam gelap gulita ke alam terang benderang dari Sidul Juda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian saat ini juga disampaikan kepada keluarga yang para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu konsisten dan konsekuen mengikuti aturannya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kami mewakili dari keluarga besar Bapak Wali dan Ibu Sunetti. Perkenankan kami untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarga Bapak Joko Pintoyo dan Ibu Sumasi beserta keluarganya. Yaitu yang pertama kami menyerahkan saudara kami itu yaitu saudara Mas Sigit Atmojo untuk dapat dinikahkan kepada calon pilihannya yaitu saudari Alinggi Deni Katrina Pintoyo. Yang kedua kami menyerahkan mas kawin seberat 3 gram berupa cincin insya Allah sehidrat. Yang ketiga yaitu sekedar bubur rampe, kalau bahasa Jawa bubur rampe nih ya, yaitu ada bubur parcel. Ada di hadapan saya nih yang sudah musola jelas ada bubur parcel, ada macam-macam, ada gorengan, ada beslak, ada bubur dan lain-lain. Semuanya ini kami serahkan kepada keluarga yaitu Bapak Joko Pintoyo dan Ibu Sumasi. Mudah-mudahan dapat terima dengan baik dan mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pengantin panjang pengantin panjang pengantin dari Haji Hoyer ke Pasar Pulau Jaya. Kalau mau beli sepatu, sepatu aja jangan cari kain. Singkir, kalau ada satu-satu aja jangan cari yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa disupport. Cakep. Kalau enak pengantin baru. Cakep.
masuk kamar dan mengucapkan ada nama wakilnya kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parcel
ataupun kartu yang sudah didekorasi sedemikian rupa, mudah-mudahan Pak dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tanda atau sebagai simbolis bahwa lukisan tersebut dapat dijadikan ikatan silaturahmi yang lebih erat dari keluarga besar Bapak Joko Widodo dengan Bapak Nabi. Dan mudah-mudahan bahwa tersebut dapat bermanfaat untuk kami dan dapat meringankan beban kami. Terima kasih Pak untuk semuanya. Kemudian permohonan maaf bila mana dalam penerimaan kami baik dari panitia ataupun dari keluarga besar sekolah banyak kekurangan, mungkin kurang sopan dalam penerimaan kami ataupun kurang santun dalam bahasa kami, dan sekaligus bila mana dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan di sana sini baik masalah tempat ataupun hidangan. Kami atas nama keluarga besar Joko Widodo dan Ibu Insinasi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya saya selaku keluarga besar Bapak Joko Widodo mohon doa restu dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian agar kiranya acara pernikahan saudara-saudara ini beserta sidin nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan dari kami berkati bila mana dalam penyampaian untuk penerimaan ini banyak berkata ataupun bahasa kami yang sudah berkata bahkan untuk dari kami yang sudah berkata saya secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami berharap yang dapat berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, karena untuk kesempurnaan dalam acara ini, marilah kita sama-sama untuk dengarkan itu pembacaan dan juga Al-Quran dan insya Allah akan disampaikan dari guru kita atau Bapak Dirodi.
mudah-mudahan dari dunia ini hingga akhirat kelak kita akan mendapat sahabat pertolongan dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk acara itu marilah kita buka dengan membacakan Ummulquran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pelaksanaan akdun nikah yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua calon pengantin nanti setelah dinikahkan, Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan jodohnya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya Allah berikan keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم والضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا امين. حاضرين حاضرات يا ابن مريم ويا ابو سبحانه وعليكم السلام. ان الحمد لله Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Hai Pak, pegang. Jangan dilepas dong, susah. Kapur, kapur dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Uusikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya sigit atmojo ankahtuka wa zawwaztuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya sigit atmojo bil warduli, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Alinggi Dewi Katrina Pitoyo kepadamu dengan mas kawinnya berupa emas 3 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Alinggi Dewi Katrina Pitoyo binti Joko Pitoyo dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rido dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta Timur, 19 November 2023. Tertera suami Sigit Atmojo.
Jadi udah nikah kok belum? Mantep deh pokoknya.
Thank you.
jadian kamu sama Sigit tanggal berapa? Tanggal 27 Januari 2017. 2017. Selamat jadian, punya tempat favorit? Tempat favorit? Apapun yang penting bareng Sigit. Oh gitu ya. Sigit di mata Alin kayak gimana sih orangnya? Kerja keras, tanggung jawab, sedai, sayang sama keluarga. Terus? Pokoknya banyak deh. The best makanya. The best. Dari sekian kebaikannya, hal apa yang bikin kamu memutuskan pilih Sigit jadi pendamping hidup kamu? Dia serius. Terus dia tanggung jawab. Jadi ya udah, bismillah. Oke, okay, makasih ya. Iya. Ayo,